this? Well, Ma'am Layla will be the MC today. So when she asks you some questions, you can ask and you can answer, okay? Thank you. Okay, so for today, you can speak with Bahasa Indonesia. Jadi hari ini acaranya, karena hari ini acaranya adalah tentang kemerdekaan Republik Indonesia, maka seluruh murid Gen School diperkenankan untuk menggunakan Bahasa Indonesia. Halo Kalisa, good morning. Kuya Danesh and Orva, good morning. Hi Aldi, halo Jo Esther. Yuk, kita mulai ya. Nah, yang pertama, Mem Layla mau kenalan dulu nih. Mau memperkenalkan guru di Jane School. Nah, biar tambah dekat, biar tambah kenal, Mem Layla mau kenalin lagi nih, oke? Okay? Untuk yang pertama, kita punya Mem Dita. Ah, guru apa nih ya? Hai, Mem Dita. Anak-anak. Nah, ada yang tahu Mem Dita itu guru apa ya? Ada yang bisa jawab? Agenda tahu Mem Dita guru apa? Bahasa Indonesia. Betul, Mem Dita. Mem Dita guru bahasa Indonesia? Betul. Oke, jadi Mem Dita ini adalah guru bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita punya Mem Dita. Mbak Devan. Kali jadi Mem Putri bisa pilih. Gak usah malu-malu. Ayo, coba tangan. Mem. Siapa nama? Guru apa? Mem. Oh, guru Mem, guru matematik. Betul, Mem Dita? Betul. Lagi Mem. Nah, kita punya nih guru LA. Ada dua kan guru LA atau Language Art yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Kita ada dua nih. Yang pertama dulu ya, kita ada Mem Lisa. Say hi to Mem Lisa, boleh di raise hand tangannya. Halo Mem Lisa. Terus kita juga punya satu lagi guru LA yaitu Mem Putri. Halo Mem Putri. Nah, sekarang yang berhubungan dengan teknologi nih, komputer. Siapa coba memnya? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Siapa nama memnya? Beatrice mem, Beatrice mau jawab. Beatrice siapa guru komputernya? Mem Stephanie. Say hello to Mem Stephanie. Mem Stephanie ini adalah guru komputer di James School. Lalu kita punya juga guru matematika. Wah, siapa nih yang suka matematika? Nah, gurunya adalah Mem Tias. Coba say hi sama Mem Tias. Halo Mem Tias. Nah, kita juga punya guru science. Ada dua kan guru science-nya? Siapa aja? Siapa ya? Halo. Yang pertama yang pegang kelas-kelas besar nih. Mem Tata. Hai Mem Tata. Ah, good job, Larry. Nah, yang guru sains yang kedua adalah Mem Layla. Hai, Mem Layla. Aku juga ngajar agama Islam ya. Ada yang tahu aku ngajar di kelas berapa ya? Evan mau jawab lagi. Oke, okay, boleh. Kelas 2. Kelas 2. Satu kelas lagi, kelas berapa? Kelas berapa, ayo. El, Cecilia mau jawab tuh. Oh iya, El. Boleh, El. Kelas berapa, El? Kelas 6. Untuk science, Mem Layla mengajar kelas 2 dan 4. Iya, Mem Tika. Iya, Mem Tika. Hai, Mem Tika. Nah, kebetulan Mem Tika hari ini bergabung dengan James School. Yeay. Nah, setelah ini Mem Layla mau grade 1 untuk raise your hand ya, untuk mengangkat tangannya ketika Mem Layla panggil. Jadi, di James School ada angkatan baru grade 1 atau kelas 1. Namanya ada 4 orang. Namanya adalah Frederick. Coba tunjuk tangan Frederick. Hai semuanya. Frederick. Hai Frederick. Wah. Kedua kita punya Chili Daniela. Angkat tangannya Chili. Saya cari Chili ini banyak sekali di sini. Oke. Okay. Obri, halo Obri. Hai Obri. Halo Obri. Oke, okay. Nah yang terakhir kita punya Afan. Halo Afan.
Grade 1 ini semuanya murid-murid dari James Kids School tahun lalu. Tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk acara selanjutnya, kita akan menyanyikan satu lagu yang dimiliki oleh James School. Ada yang masih ingat lagu James School? Ayo, siapa yang hafal? Yuk, ikutin. This is where we start to be coming in. And I don't stop believing. It's a little follow me. Living out the highest. Goodness and mercy attached to me. And there's the better future. Memoa mau minta semua siswa, murid, dan juga MEMS untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kalau ada yang masih ingat dan bisa jawab, boleh angkat tangannya yang tinggi. Nanti Mem Putri unmute dan kalian boleh jawab. Yang pertama, nah aku mau simpen pertanyaan yang susahnya nanti. Yang pertama dulu deh. Hari kemerdekaan adalah tanggal 17 Agustus. Tahunnya masih ingat dari? 45. Oke, bagus. Nah, yang kedua, Mem Lela mau tanya nih. Lagu kebangsaan negara Republik Indonesia adalah? Abel Christabel. Abel grade 4 ya. Ya, apa lagunya? Indonesia Raya. Indonesia Raya, betul. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Fidel, Mem. Fatmawati. Fatmawati, isim dari grade 4, 5, 6 masih ada yang ingat. Panjangan dari BPU PKI. Mau jawab. Oh, Cisha, Mem. Figo dan Ocha. Cisha, Figo dan Cisha, Mem. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Wah, pintar sekali. Terima kasih ya, kamu udah dengar ceritanya dengan sangat baik. Apa kepanjangan dari PPKI? Aldo mau menjawab, Mem. Kita coba anak kelas 3, Mem. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Wah, benar sekali. Ayo, apa kelas 1 mungkin mau jawab berapa ya jumlah PPKI tadi? 5. 5 tambah 16, Devan jadi berapa? Betul, Devan. Iya, Devan pinter banget hitung-hitungannya ya. Jadi jumlah anggota di dalam PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ada 21. Yang terakhir, ini yang paling penting karena naskah proklamasi dibuat dan dibacakan di tempat ini. Ada yang masih ingat nama jalan pada saat Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi? Nama jalannya apa di kota Jakarta? Cili, oke Cili. Ada yang masih ingat Cili? Boleh. Apa nama jalannya Cili? Tengok kiri, tapi tidak boleh minta bantuan dari mama, papa, kakak.
Cece, Popo, Pungpung tidak boleh. Kalian usaha sendiri. Nanti mem-memnya akan lihat dari Zoom meeting ini. Oke, itu jadi nilai plusnya. Terus kalian boleh warnanya boleh apa aja. Mau campur boleh, kalian boleh tambahin. Kalian pakai kuas besar atau kuas kecil tidak masalah. Kalian mau dekorasi pinggirnya kiri kanan tidak masalah. Tidak apa-apa. Yang penting kerjakan sendiri. Coba tolong jempolnya diperlihatkan kalau sudah mendengar suara Mem. Wah, terima kasih grade 1. Good job grade 2. Grade 3, grade 4. Dari grade 5. Oke, grade 6. Oke. Nah, biar kalian ada pencerahan, Mem Layla mau contoh, mau memperlihatkan contohnya ya. Kurang lebih seperti ini. Coba kelihatan? Nah, kelihatan ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Iya, tenang aja, ini bukan buatan Mem Layla. Tapi contohnya seperti ini. Jadi kalian jangan takut, Mem, aku gak bisa warnain ini. Warnanya apa ya? Gak apa-apa, terserah warnanya apa aja. Kalian berkreasi. Warna yang kalian sukai boleh di sini, boleh campur aduk, boleh gradasi juga boleh. Boleh kalian boleh gambar dulu pakai pensil kalau ragu-ragu menggunakan cat airnya. Jadi kalian boleh mengayak dulu ya. Mem Layla, Mem Putri juga membuat sesuatu. Oh iya, boleh Mem Putri ditunjukkan. Coba kita lihat punya Mem Putri. Ini. Jadi lagi hormat kepada bendera. Wah, bagus sekali Mem Putri. Tuh, Mem Putri aja berani loh main warna loh. Ada warna merah putih. Nah, ada warna gambar bendera gak apa-apa merah putih. Kalau kalian mau tambah warna seperti punya Mem Layla dan punya Mem Putri gak apa-apa, gak masalah. Oke, 3. 2, 1, go! Semangat! Dua.
Good out. Nah, sekarang kita lanjut ke grade 4 atau kelas 4. Juara kedua lagi ya. Men Layla. Men Layla. Saya juara berapa, Mem? Siapa? Aldo. Aldo juara kedua, Aldo. Aldo juara kedua. Selamat, Aldo. Nah, kita lanjut ke grade 4 atau kelas 4. Sama, ini muridnya banyak, gambarnya banyak, bagus-bagus. Tapi Mem Layla tetap dan guru-guru yang lain juga bingung mau pilih yang mana untuk kelas-kelas besar. Mem Layla mengumumin dari juara kedua. Dimenangkan oleh Derek. Dan juara pertama di grade 4 adalah apa ya? Sekarang juara pertama. Semangat ya grade 4 yang lain. Tenang, kompetisinya masih ada di tahun depan. Mem Layla, siapa juara satunya di grade 4? Anabel Mem Putri. Oh, Anabel, hebat, selamat. Oke, okay. Sekarang grade 5. Juara kedua dimenangkan oleh Keisha. Keisha. Dan juara pertamanya adalah Nosha. Grade 6 atau kelas 6. 6 nih ya. Juara keduanya adalah Orva. Orva juara kedua. Yeay. Dan juara pertamanya nih dimenangkan oleh Naila. Naila juara pertama. Oke, jadi selamat untuk pemenangnya juara 1 dan juara 2. Untuk teman-teman kelasnya yang lain, jangan berkecil hati, tenang. Ini kan baru kompetisi di sekolah. Kenapa, Vigo? One hour. Oke, untuk yang tidak disebutkan, bukan berarti kalian yang menang. Kalian sudah cukup baik berpartisipasi di acara penyelidikan ini. Meskipun online, tapi gambarnya bagus-bagus. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa merayakan di sekolah lebih banyak acara lagi. Jadi semuanya mudah-mudahan banyak. Boleh kelas keluar kelas dulu. Bye-bye, Derek.